Bun! Iya! Bunda! Iya! Siapa lagi yang baper? Boleh nanya, ayo! Ya bang, ada yang dadah-dadah bang di samping kita. Febri! Apa Elsa nih? Febri aku bang. Oh, kenapa ya bang Febri? Dadah-dadah, udah kayak Miss Universe aja. Iya dong. Mantan. Bun, mau nanya dong. Kan adikku kemarin kan... Passwordnya! Iya! Apa Satpam? Bawa Febri keluar, Pak Satpam. Baper nih. Baper nih. Masa kemarin Beben gak digituin? Bisa gitu. Ini ngapain jadi alemu? Iya, Bu. Aku punya adek. Kemarin tuh awal tuh semangat buat nyari kerja. Nah, pas lockdown kemarin, dia di PHK. Nah, terus aku agak bingung gitu cara memotivasi dia gimana ya supaya dia tuh tetap istiqomah gitu untuk mencari kerjaan gitu. Dalam nyari kerja. Betul, betul banget. Istiqomah dalam mencari kerja. Febri tuh mukanya sedih ya Bunda. Iya, kita bingung dah tuh. Jadi kita ikut sedih. Bun. Ya. Bunda. Iya. Ada syair mengatakan, dulu hidupku oh miskin papa, bagai orang yang termiskin di dunia. Sepiring nasi, secangkir kopi, sering tak dapat aku nikmati. Tapi kini oh alhamdulillah, walau tak kaya bergelimang harta, tapi hidupku cukup bahagia karena usaha daya upaya. Bun, ya Allah. Ini goyang aja Bun dari tadi ininya takut copot. Iya. Gak bisa denger musik saya. Lagi tukang tabrak lambat banget dah. Bun. Ya. Bunda. Iya. Banyak yang kafrah mengsalah artikan tawakal nih bang. Beranggapan kita serahkan semua segala sesuatu kepada Allah saja tanpa ia tidak mau berusaha. Padahal dari Anas bin Malik dikatakan ketika Rasulullah SAW menemukan seseorang dengan melepaskan untanya begitu saja. Rasul panggil, ya Fulan, ikatlah terlebih dahulu unta itu, baru serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang namanya tawakal. Artinya ada usaha dulu, ada ikhtiar dulu, baru serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kadang kan antar juga gak bakal ketemu kerjaannya. Ah udah dah, rezeki kita kan udah diatur sama Allah. Nah ingat, fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Apabila kamu sudah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Jadi ada tekad dulu yang perlu kita kejar, ada impian dulu yang harus kita raih, ada usaha dulu yang harus kita ambil, ya. Setelah itu baru kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, jangan dibilang, jangan tawakal mulu, enggak ada usahanya. Pasrah jatuhnya. Pasrah ya, jatuhnya, hendaknya nih usaha dari sekarang, bagaimanapun itu banyak sekarang jalannya, enggak bisa offline, ada online. Betul apa betul? Iya, Bang Febri, tablaknya fotoin cekrek. For sale untuk dijual. Waduh, dijual. Kita dikejar sama abangnya. Gitu ya Bang Febri ya. Jadi banyak cara ya Bun ya. Banyak cara kalau kita mau berusaha. Ingat, penyesalan itu datangnya belakangan. Kalau datangnya di awal namanya pendaftaran ya. Abis ini kita lanjutin lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda.